gimana nih? Kulit gue bagus. Oh, yang ini ya. Ini aja baru dapat filenya di laptop yang... Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan informasi dan kabar terbaru Lesti dan Bilar di hari ini. Di Jumat berkah ini yang tentu kalian semua pada menunggu seusai semalam mereka berdua yakni Lesti dan Bilar tampil bersama di acara LIDA 2021. Hal itu tentu membuat kita semua senang. Tak hanya kita yang senang tapi kapal kita juga Lesti dan Bilar nampak begitu senang. Namun ada hal yang membuat kita penasaran guys. Bagaimana semalam membuat dakdikduk si Didik Lesti. Kita pun juga penasaran. Ada penasaran dunia putih datang bisa dibawa-bawa dari listrik. Ya, rasa penasaran itu mengenai keromantisan, kemesraan, kegesrekan, kekiutan mereka berdua selama ini yang hal itu terpendam, tersimpan lama. Hal itu kemudian akan ditampilkan ke media lagi, guys. Lama dan si Eno baru ngasih tahu juga sebenarnya. Ya udahlah. Siap-siap aja deh. Ya. Tunggu. Banyak perjalanan romantis Lesti dan Bilar yang hanya tersimpan di memori saja. Namun hal itu nyatanya diungkapkan oleh Fali bahwa kemesraan Lesti dan Bilar yang selama ini tersimpan nyata akhirnya akan diungkap tentunya di channel kesayangan kita ini, kesayangan kita, dan tentu di channel Couple Cute kita siapa kalau bukan Rizky Bilar. Sebagaimana kita tahu bahwa Faldi adalah merupakan editor dari Rizky Bilar. Tentunya ya video terbaru itu akan dikuat dalam rangka juga agar para fan mengerti bagaimana perjalanan dan kisah cinta mereka. Sedari awal ada video-video yang ternyata menyimpan memori mereka yang udah lama terekam namun tak pernah di-up. Ya, tentu hal itu semakin menarik perjalanan kisah cinta mereka yang terabadikan oleh kamera. Namun nyatanya belum pernah dan belum tersentuh dan diunggah di Instagram maupun di kanal YouTube Rizky Bilar. Nyatanya oleh Faldi hal tersebut dijanjikan untuk segera diungkap. Kisah di balik semuanya tentunya akan berisi keromantisan malu-malu mereka berdua saat akan menjadi sepasang sejoli yang akhirnya mengikat janji untuk berkomitmen sebentar lagi akan menjadi calon pengantin, menjadi pengantin tentunya guys ya. Ya itu saja kabar terbaru terupdate dari mereka berdua. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita. Caranya cukup mudah dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.